Ngarujung pendidikan Indonesia ngeliwatan program Corporate Social Responsibility atau CSR berkelanjutan, PT Yaga Yingde Group meserahkan bantuan pendidikan ke siswa anu boga prestasi di golongan kurang mampu di Kabupaten Cianjur. Eta bantuan anu dipasrahkeun teh mangrupa beasiswa duit 1 juta jeung alat-alat sakolaan, kawas buku tulis, patlot, tas, sapatu, jeung sajabana. Salaku wujud komitmen PT Yaga Yingde Group, tang tuna eta bantuan teh bakal nului. Duit beasiswa bakal dipasrahkeun langsung ka siswa unggal bulanan tepi ka Dini Salehah lulus SD. Bantuan bisa nerus ka hambaran sakolaan satulina asal eta siswa teh bisa neruskeun prestasi akademikna salaku pasaratan nampa bantuan. Kami dari perusahaan Yaga Yingde Group Kabupaten Cianjur dan kebetulan top leadernya saya sendiri, di mana alhamdulillah perusahaan Yaga Yingde Group ini perusahaan internasional yang berpusat di Colorado Amerika Serikat. 5-20% perusahaan ini berkomitmen bagaimana membantu pendidikan dari keluarga yang kurang mampu, terkhusus yang berada di negara Republik Indonesia. Intinya bahwa pagi hari ini kita alhamdulillah bisa menyalurkan amanah dari perusahaan Yaga Yingde Group untuk keluarga yang emang kurang. Ya, sudah berapa banyak saat ini? Kebetulan di Kabupaten Cianjur ini yang sudah masuk ke meja saya itu hampir di 50 siswa. Dan kita berjalan terus minggu depan insya Allah di wilayah Cianjur Selatan. Yang sudah kita realisasikan ini sudah 3 dengan yang sekarang mungkin minggu depan di wilayah Karang Tengah. Ya, apakah nanti sampai ke kuliah untuk perguruan tinggi juga? Tentunya program ini program berkelanjutan. Jadi perlu diketahui oleh kita semua, Yaga Yingde Group ini berkomitmen anak siswa dari keluarga yang tidak mampu, yang berpendidikan dari mulai sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, diberikan bantuan untuk biaya hidup anak ini 1 juta rupiah. Diantik itu PT Yaga Yingde Group G bakal masyarakat bantuan mangrupa dahareun sehat tur bergizi, seperti lauk pauk jeung bumbuahan sangkan kamekaran anak didikna tumuwuh bari mekar, jadi jalma anu boga kualitas, unggul tur tamata kreus bangsa katut nagara Indonesia. Mudrikah ngembohan tim YYG Kabupaten Cianjur bakal maluruh siswa-siswi anu boga prestasi sejena, utamana barudak pahatulalis jeung kaum duafa. Lain ukur siswa SD, tapi oge SMP, SMA samalah mahasiswa. Sajroning kitu eta program bantuan teh dibagiakeun kalawan HD ku pihak kepala sekolah jeung orang tua siswa. Tangtuna pihak sekolahan bakal mayem nalingakeun kamekaran barudak didikna. Kami di sini sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada PT yang memberikan bantuan kepada anak kami. Insya Allah kami akan pantau terus, kami akan berikan. Dari kemarin juga sudah ada keistimewaan untuk anak yang tidak mampu dari kami dan juga kerjasama dengan komite sekolah. Jadi ada keistimewaan khusus untuk menangani dan memperhatikan takut tadi terjadinya ada putus sekolah. Jadi banyak cara dari kami juga untuk membantu siswa yang tidak mampu. Tapi amin, kita dengan dibantu semuanya. Ada ucapan yang terima kasihnya buat pihak yang memberikan bantuan ini. Terima kasih banget semuanya sudah membantu keluarga ini. Terima kasih banget. Ini bantuan yang diberikan baru pertama kali buat. Iya, betul, pertama kali. Lianti Kabupaten Cianjur eta bantuan pendidikan teh dipasrahkeun PT Yaga Yingde Group di Mangpirang Wongkon di Indonesia kalawan target 10.000 budak kurang mampu. Pikeun Kabupaten Cianjur tim bakal gasih bagerak sangkan bantuan bisa katampa secara maksimal, leuwih gancang bakal leuwih hade pikeun harepan tutus bangsa ka hareupna. Eri Setiawan, Bandung TV.